Gue kasih tau ya sama lo, lo jangan pernah cabut kumis sakti gue ini, oke? Okay? Karena ketika lo cabut, lo akan makin jatuh cinta sama gue. Geli, tau gak ya? Kali gue suka sama cowok kayak lo. Denial terus. Nah, serius lo ngapain kesini? Gue mau Madam Preti datang, terus diusir lagi sama security ya? Gue sih gak takut ya. Gue datang kesini karena gue mau jagain pacar gue yang lagi kerja di sini dari serangan dinosaurus. Gak usah manggil gue pacar, karena gue gak suka, tau gak? Pergi deh, pergi. Lo sendiri sini? Enggak. Terus? Gue ngajak teman gue yang paling setia. Lo ngajak teman? Astaga, botol kecap. Ngapain bawa temen lo kesini? Asik kan? Asik-asiknya, aneh dong. Lah. Kamu kenapa? Kok ninggalin meja pelanggan itu? Kan tadi saya suruh di situ. Sekarang udah ada di sini lagi. Kamu tuh gak dengerin saya banget ya? Madam, tadi saya mau ngambil orange juice soalnya Aldino mau lagi. Om, ya udah cepet sana terus nanti balik lagi. Nanti kalau udah balik, duduk di situ anteng ya. Jangan sampai ngecewain dia. Siap, Madam. Mudah-mudahan Rifki gak nyari masalah lagi sama Aldino. Ya. Ra, thank you banget ya lo udah nemenin gue curhat dan udah mau dengerin gue. Gue lega banget sekarang. Sama-sama. Ya udah, gue pamit dulu ya. Mobil lo gimana? Tadi gue diantarin supir bokap gue, tapi kayaknya dia ada di sana deh. Yaudah, gue kesana dulu ya. Yaudah. Bye. Bye, take care ya. Yeah.